Lonjakan angka kasus penularan COVID-19 di Kota Balikpapan yang cukup signifikan dalam minggu-minggu terakhir menyebabkan ruang ICU rumah sakit Balikpapan penuh hingga 100%. Sementara untuk ruang isolasi COVID-19 telah terisi sampai 80%, dikarenakan ruang isolasi tidak hanya diisi oleh warga Balikpapan saja, namun juga terdapat pasien rujukan dari Samboja, Paser, PPU, dan Samarinda. Hal ini diutarakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti kepada awak media Senin 28 Desember 2020. Oleh karena itu, Andi Sri Juliarti mengaku bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kaltim agar pasien dari Balikpapan dapat dirujuk ke kota atau kabupaten lain. Selain itu, Andi Sri Juliarti juga mempertimbangkan opsi lain, seperti meminta rumah sakit menambah ruang isolasi COVID-19 atau pendirian tenda-tenda darurat. Tim Liputan Metro Siana Balikpapan melaporkan.